Hello students So, welcome back to English class with Miss Ika Selamat datang kembali di pembelajaran Bahasa Inggris untuk kelas 1 Bersama dengan Miss Ika Alright students uh, Seperti yang Miss Ika info di pertemuan sebelumnya Bahwa kita untuk bulan ini akan belajar mengenai food atau makanan Dan minggu lalu kita udah Uh, belajar mengenai fruits bu atau buah-buahan. Hari ini kita akan belajar mengenai vegetables atau sayur-sayuran. Tapi sebelum kita belajar, Ika mau kasih tahu dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajarannya adalah the students can define many kinds of vegetables atau Anak-anak dapat membedakan berbagai macam jenis sayuran yang bisa kalian lihat di rumah saat ini atau yang biasa kalian lihat ketika kalian pergi ke pasar bersama ibu kalian. Oke, okay. so tanpa banyak cerita kita langsung mulai aja ya pembelajarannya. So everyone, let's get started. Oke. Okay. Untuk number one, di sini ada sayuran yang warnanya adalah warna Orange namanya adalah carrot, oke okay. carrot c a r r o t carrot. Nah carrot ini bahasa Indonesia adalah wortel. Jadi carrot adalah wortel. Oke okay. sekarang kita go to number two. Oke, okay. for number two di sini ada sayur yang bentuknya bulat dan warna kulitnya berwarna coklat. Namanya adalah potato. Oke, okay. potato. Oke, okay. mari kita eja bersama. P, O, T, A, T, O, potato. Nah. Potato ini namanya adalah kentang. Very good. Jadi potato adalah kentang. Alright. Sekarang we move to number three. Kita lanjut ke nomor ketiga. Oke, okay. tiga, empat dan lima. For number three, namanya adalah onion. Onion. Oke, okay, kita eja dulu bareng-bareng. O N I O N, onion artinya adalah bawang bombay. Oke, okay? so onion adalah bawang bombay. Number 4 di sini ada um, yang berwarna hijau, namanya adalah leeks. Oke, okay? leeks. L E E K -E. As, leeks. Nah bahasa Indonesia-nya adalah daun bawang. Jadi leeks adalah daun bawang. Oke okay, sekarang for number five. Nah, di sini ada yang namanya garlic. Oke okay? garlic. G A R L I C garlic. Oke. Okay? nah garlic ini namanya adalah bawang putih jadi garlic adalah bawang putih oke okay. sekarang kita masuk ke number six nah di sini ada sayuran hijau namanya adalah spinach oke okay? spinach kita eja dulu bareng-bareng s p i n a C H spinach, oke okay? spinach adalah bayam, oke okay? jadi kalau sayur bayam itu namanya adalah spinach, oke. Okay? So number six di sini ada uh, sayur yang warnanya kuning dan kulitnya berwarna hijau. The name is corn, oke okay? corn. C O R N, corn, bahasa Indonesia-nya adalah jagung. Jadi corn adalah jagung. Alright, now we move to number eight. Nomor 8 Di sini juga ada sayuran yang berwarna hijau seperti spinach, but ini namanya berbeda, bentuknya pun juga beda. Namanya adalah lettuce. Oke, okay? lettuce. So, kita aja dulu L E T T U C E. Lettuce. Lettuce adalah selada. Oke. Okay? Jadi, remember that diingat bahwa lettuce adalah selada. Okay, sekarang kita move to number 9, number 10, and number 11 Kita mulai dulu dari number 9 Namanya adalah Chili okay, Chili C, H, I, L, L, I Chili Atau cabai Jadi Chili adalah cabai So, number 10, the name is tomato. Oke, okay, tomato. Kita aja dulu. T, O, M, A, T, O, tomato. Atau, tomat. Jadi, tomato adalah tomat. Sekarang kita lanjut, number 11 namanya adalah bell pepper. Oke, okay? bell pepper. Let's go spell it. B, E, L, L, P, E, P, P, E, R. Bell pepper, atau namanya adalah paprika. Jadi, kalau yang sering lihat paprika namanya adalah bell pepper. Alright, sekarang kita ke sayuran terakhir. Di sini ada sayuran yang berwarna ungu namanya adalah eggplant. Oke, okay? eggplant. E, G, G, P, L, A, N, T, eggplant atau terong. Alright, jadi kita udah membahas 12 nama sayuran yang biasa kalian temui, kalau kalian ke pasar atau bisa kalian temui di rumah. Sekarang kita coba latihan dulu, anak-anak boleh persiapkan uh, buku atau kertasnya dan juga pensilnya, kita coba tebak bu uh, sayuran di bawah ini bersama-sama. Alright, for number one, what is this? Apakah nama sayuran ini? Sayurannya berwarna merah. Namanya adalah yes, it is tomato. Oke, okay? this vegetables is tomato. Alright, number two, nah, what is this? Di sini ada sayuran yang berwarna orange. Namanya adalah. Good job. Carrot. Oke. Okay. It is carrot. The vegetable. I'm sorry. The vegetables is carrot. Alright. Number three. Oke. Okay. Di sini ada sayuran yang berwarna. u. Uh, namanya adalah eggplant. Oke. Okay. So, this vegetables is eggplant. Atau terong. Alright, so itulah nama-nama uh, sayuran yang sudah kita pelajari uh, Silahkan dipelajari lagi bersama ayah dan bundanya Dan jangan lupa untuk kerjakan tugas yang akan Miss Ika sampaikan di Google Classroom So everyone, thank you so much for coming See you in next class Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh